kembali lagi bersama aku di sini sama Askoy. So, oke, jadi di videoku kali ini itu aku akan bermain suatu game, yaitu Minecraft Pocket Edition lagi. Dan ya, jadi di videoku kali ini itu aku akan open member suatu realms lagi ya, teman-teman ya. Dan di sini itu aku bukan suatu realms tapi yaitu suatu server yang masih baru dan banyak juga kalau misalnya di list itu banyak juga fitur-fitur dan keunikan lainnya gitu, oke. Jadi sebelum aku mulai suatu videonya itu baiknya kalian pencet tombol subscribe dan like-nya dulu, oke, biar aku makin semangat membuat suatu videonya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya guys ya, biar kalian tahu kalau misalnya aku upload suatu video, oke. Jadi setelah 5 hari tidak upload, akhirnya aku juga bisa upload ternyata karena kesibukan di dunia nyata, anjir, what the hell man. Oke, jadi kalau misalnya ini suara kedengaran suara hujan atau suara apa gitu kan, karena di rumahku lagi hujan anjir, jadi menuap aja guys ya. Jadi di sini tuh aku akan open member yaitu server Mainline Network. Dan di sini tuh server tersebut itu adalah play.mainlinemc.com dan di sini tuh portnya adalah default ya teman-teman. Langsung aja kalian subscribe, review aja. Allah tidak fokus. Langsung kalian main. Langsung join aja ini kalian screenshot ya, kalian screenshot gitu guys ya. Dan di sini yang online udah 12/200. Slotnya itu juga lumayan banyak ya guys ya. 200 anjir slotnya udah hell man. Wih. Kaget enggak sih? Kaget anjir, aku kaget loh, what the hell man. Oke, so kita udah masuk ke dalam ininya ya teman-teman ya. Ke dalam apa namanya? Servernya ya. Noh, wih gelap kayak gini ya pemandangannya guys ya. Oke. Kita baca-baca dulu kali ya. Di sini ada bacaan, "Hai Samuel Asku, selamat datang di Mainland MC Network. Semoga betah." Dan di sini siapa yang on? Di lobi sudah ada 3 orang. Astaga. Suara apa itu anjir, kaget aku, Cok. Di sini ada top voter bulan ini. The helmet suaranya aku silin dulu, guys. Oke, di sini top vote bulan ini loh, baru satu kali yang vote nih. Aku vote 2 kali ya. Jadi langsung peringkat 1 aku nih. Oh, ini ada orangnya nih ya. Apa nih? Warga, ada warga anjir, what the hell man. Kayak sistem roleplay kah, ada bagian-bagiannya gitu, warga gitu. Tapi ini kayak ada motion, kayak apa ya, kayak ada ngeblur-ngeblurnya loh. Kalau misalnya aku gerakin layarnya, entah kenapa ini anjir. Kayaknya bawaan dari servernya ya. Jadi kita kayak jalan gitu, kayak ada motion-motion blurnya. Kalau misalnya adminnya nonton, tolong ya kasih tahu apakah ini benar dari server. So, kita ini lobbynya sekejap mata sih kayak gini dan ya. Dibuat dari tema-tema berbatuan medieval sih, dapet sih ya medieval gitu. Di sini ada gabut, gabut klik aja guys. Apakah kita gabut? Coba kita klik. You do not have permission. Oke, guys ya, kita nggak bisa diizinin ya untuk mengklik ini ya. Jadi kalau misalnya nggak diizinin, kenapa kamu taruh mau ada di sini? Oke. Di sini ada server akan terus berkembang, saran dan dukung dibutuhkan. Oke. Nanti aku kasih suatu saran ya, biar kalian bisa juga saran sih ya. Nih aku sambil ngejelasin sarannya guys ya. Saran ini ya jangan skinnya jangan sama semua gitu loh. Skin siapa gitu kan? Skin para member atau para developer boleh lah taruh sini ya guys ya. Dan di sini ada Acid Island. Oh, ini mungkin feature pun. Halo guys, ada orang. Ada Acid Island. Acid Island itu Sansa SMP, ada Raft, Survival, Viva SMP. Wah, si Sansa SMP juga. Skyblock, One Block, PPP apa? Server. So, jadi kita mungkin gak bakal kesini dulu. Kita mungkin bakal lihat-lihat yang lainnya dulu, oke. Oke, jadi ini kita lobby. Cara naik ke situ gimana? Aku pengen ke situ. Dari mana ini ya? Kan temboknya dari sini, dari sini, dari sini. Apakah dari sini kan naiknya? Aku tidak tahu anjir. Coba ya. Ini kenapa ada crafting table anjir? Di sini, oke. Dari mana guys naiknya? Dari sini kah? Aku nggak tahu anjir kalau misalnya naik ke situ dari mana. Coba dah. Oh, dari atas sini kah? Cara ke atas ini gimana anjir? Udah. Nggak bisa kah? Coba kita cari dulu guys ya. Nggak tahu aku anjir. Let's go. Kita mendingan langsung masuk aja guys ya ke tempat kita mungkin. Kalian mau dari mana dulu nih? Kita masuk ke fitur yang dari rata, yang dari sini atau dari sono dulu ya? Coba dari sini dulu deh, Acid Island deh. Acid Island, please select a server. Acid, oh Acid ada 2 orang guys. Halo, oh ini nih yang tadi kah nih. Wih, gila skinnya. Dulu nih aku suka aja skin-skin pakai kacamata gini, tapi sekarang skinku udah gini guys. Udah cari ciri khas aku ya guys ya. Kids, what is kids man? VIP lock. Oke, lock semua. Server list, what is this? Oh, ini kalau misalnya kalian mau ke server lain, ada reward. Kamu harus menunggu 20. Oke. 1 jam ya. 1 jam 1 hari. Info peraturan dilarang menggunakan cheat atau apapun yang berbasis. Nah, ini pokoknya kalian harus taati ya kan peraturan. Ini ada ownernya nih guys ya. Owner server Jen Yurai. Halo Jen Yurai, salam kenal. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini tadi kita masuk yang namanya itu Acid Island. Acid Island itu kayak di Acid menu, what is this man? Oh, ini situ create. Nah, gini namanya what the hell man? Bro, aku belum melakukan apa-apa anjir. The hell.
Kayak di sini kayak ada crafting gitu. Nah, jadi ini kayak gimana ya? Coba kita bikin bentar, kita bikin terus gini ya. Coba kita bikin ya. Kan di sini mati anjir aku sumpah. Mati anjir, sabar ya. What the hell man? Okay. Chill. Nah, kita taruh sini. Terus kita taruh sini. Ini kita taruh mana ya? Ya kita taruh sini aja kali ya. Terus ini kita taruh sini dan ini. Nah, udah jadi ini kayaknya. Nah, ini namanya nih guys, kalau misalnya kalian mau nyari-nyari blok kayak gini nih bikinnya nih. Bener enggak sih? Tapi kayak ginilah dia lah. Kayak gitu kayaknya pokoknya dia guys ya. Oke, kalau misalnya ke lobby kalian tinggal klik slash lobby kalau enggak salah. Tidak bisa slash warp, sabar kita cari slash warp bisa slash hoop. Nah, slash hoop pokoknya gitu-gitu aja lah. Kalau misalnya sebuah server pasti kayak gitu-gitu aja komennya, oke? Okay? Nah, itu adalah Acid Island ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli-beli tools-tools kalian tinggal enchant di sini, shop sale-nya di sini, jual barang kalian, terus di sini ada upgrade rank. Nah, pokoknya kalian tinggal di sini aja, oke? Okay? So, jadi kita langsung ke tempat selanjutnya. Di sini kita pilih tadi kalau lebih dulu deh biar enak ya guys ya. Kita kalau lebih dulu. Kenapa selalu ada totem anjir, what the hell man. Oke, di lobby tadi kita ke Acid Island, sekarang raft ya. Oke, ini lumayan banyak anjir. Connection, ke raft kita nggak bisa anjir, kenapa dah? Survival, oke kita ke survival deh. Hello bro, survival bro. Ngelag kah? Pingku berapa dah? Pingku 10ms loh, kok ngelag ya? Coba ini. Bentar guys, ngelag kayaknya ini. Oke, coba tadi kita coba ke survival, apakah masih ngelag? Nggak ngelag ya. Terus raft tadi bisa nggak? Raft ini bisa ini. Oh, servernya lagi offline. Tadi aku pakai relog ya temennya. Survival 1 aja lah ya. Tadi aku relog supaya bisa masuk server lagi. Nah, ini saranku sih ini jangan skin ini doang sih. Kasihlah skinku gitu ya kan. Ini ada kids, what is this man? Oh, ini tadi ini yang clock itu. Info ini kayak peraturan tadi. Server list ini. Reward nggak bisa. Survival reward. Oh, what the hell man? Apa yang kupencet anjir? Wah, aku menemukan orang ini mulu weh. Weh, what? What? Apa ini anjir? Darah kah? Apakah ini teori darah? Oh my god bro. Kita kalau misalkan kalian mau ke Nether, kalau misalkan kalian mau ke mining, kalau misalkan kalian mau ke Ender Dragon, survival 2 apa ini? Oh, kalian tinggal misalnya survival di sini aja gitu guys. Ya kan? Di situ udah ada rumah kah? Udah ada rumah kah di situ? No, aku record di situ jam 16.46 guys ya. Mau jam 5 sore anjir aku record. Enggak ada rumah guys. Kita langsung back lobby aja ya. Kamu akan diteleport dalam 5 detik. Kalian langsung bikin rumah di sini aja. So, jadi survival kayak gini tentunya kalian bisa langsung explore aja kan. Kalian akan bisa langsung explore dan langsung bermain gitu ya kan. Kita ke lobby. Oke, tadi survival udah FIFA SMP Sanchez SMP. Masih banyak anjir, capek. Oke, ini kita FIFA SMP ya, FIFA SMP. What is this man? FIFA SMP ya kan. Pasti FIFA SMP kayak gini-gini aja, guys. Sumpah kenapa kok FIFA SMP? Enggak. Kalau FIFA SMP beda. FIFA SMP beda. Biasanya FIFA SMP itu dia bulatannya bulat gitu loh. Sekarang udah beda gitu. Enak nih, enggak bosen aku gitu kan. Oh, ada gacha. Oke, ini ada gacha. Oke. Nggak bisa guys ya, kita harus ngegacha anjir. Kayak ini tempat apa? Lat! Kenapa aku diteleport ke lobby anjir? The fuck man. Oke, tadi FIFA SMP kalian bisa langsung explore ya. Langsung kita ke Sanchez SMP. Oh, Sanchez SMP lagi offline ya guys ya. Sini ada skyblock ya. Apakah aku nge-lag lagi? Aduh, harus teori relock anjir, the hell man. So, oke, teman-teman, aku sinyalku ini lagi kadang nggak enak gitu loh kan, padahal di sini sinyalku bagus anjir. Mungkin kesalahan sistem kan atau apa gitu. So, jadi mungkin sampai segini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, biar aku makin semangat buat satu videonya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya guys ya, biar kalian tahu kalau misalnya aku upload suatu video. Dan jangan lupa juga langsung masuk aja ke dalam suatu server ini dan ramaikan biar kita bermain di sini dengan rame-rame, oke? Okay? Ada orang tuh guys baru join, oke? Okay? So, sampai segini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see you next video. And goodbye. Bye-bye, guys.